aku bisa dengar semua yang diomongin sama kamu. Dan itu kakak kamu, Safi, kakak kandung kamu. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 6 Maret malam ini. Mona terlihat semakin ingin mencari tahu rahasia apa yang telah Pak Gunawan simpan selama ini. Mona ingin ketahui percakapan apa yang dilakukan pada Rafael dan ayahnya. Namun tanpa diduga Pak Gunawan ucapkan kata bahwa Dania adalah kakak kandung Safira. Hal tersebut terdengar oleh Mona yang sudah meletakkan alat perekam suara di bawah meja kerja Pak Gunawan. Safira sama Dania itu bersaudara. Setelah beberapa saat kemudian Mona telah ketahui hal tersebut dan mencoba berpikir untuk bisa sampaikan pada Safira. Mona pun terlihat menghubungi Safira dan ingin katakan suatu hal yang penting namun belum segera menjelaskannya begitu saja. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Halo Saf, gimana kalau ternyata